Mulutku mana, Mak? Kok gak bisa buang ludah, Mak? Lu masih bagus, ada mulutnya, Sur. Gua gak ada mulut, gak ada mukanya, Sur. Coba, muka gua ada gak, Sur? Mak? Ada, man, rata. Masa rata sih, Sur? Muka gua ada gak? Muka? Coba. Bima, Om Mansur, udah dong bercandanya. Mbak, lewat. Om Mansur, kenapa? Nggak masuk. Nggak masuk. Iya, Kak. Kaki sama Wak kenapa nih, Kak? Nggak beres nih kayaknya. Wak, Wak. Aduh dong, Panca. Bantuin Kak Fatih yuk. Angkat Om Mansur sama Om Bima. Iya, Kak. Dia mau nyariin muka kita, Sur. Mak, kita mau piknik di mana nih, Sur? Mak, kok jalannya jelek banget? Duduk di situ. Iya, Kak. Udah nyampe nih kita nih. Oh, nyampe nih. Sur, tadi gua gak ada mukanya, Sur. Kok sekarang? Gak ada kepalanya, Sur, gua. Muka lu kapan? Muka lu kok jelek banget. Lu suka ngaca gak lu, Sur? Ngaca gue. Sadar. Astagfirullahaladzim. Fatih, ini Pak Mansur sama Pak Bima kenapa, Nak? Kita juga gak tahu, Bu. Habis makan dan minum di rumah Pak Barata, Om Bima sama Kong Mansur tiba-tiba jadi anak kayak gini. Terus sekarang gak sadarkan diri. Panca udah curiga tuh. Tapi kamu udah bicara belum sama Pak Barata? Maaf, Bu. Fatih belum sempat ketemu sama Pak Barata. Tadi tiba-tiba Om Bima sama Kong Mansur aneh gini. Makanya kita bawa pulang langsung. Mili gimana? Sudah ada kabar? Sedih ya, Nak, ya. Insya Allah, di setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya. Kita harus percaya juga sama Allah. Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Ya, Nak, ya. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Bu, kok ada dia di sini sih, Bu? Ran, Intan sudah diusir Angga dari rumahnya, Nak. Gak apa-apa kan kalau dia untuk sementara tinggal sama kita? Astagfirullahaladzim, diusir. Saya gak nyangka Mas Angga setega itu. Seperti itulah, Mas Angga. Kalau misalnya udah ada keinginan itu, bagaimana caranya dia harus capai? Terus gimana ini? Jalan keluarnya